luar biasa. Yes, anak-anak telah mendengar lagu dari Sabang sampai Merauke tadi. Kita dapat mempelajari tentang kondisi geografis negara Indonesia. Dari lagu itu dijelaskan, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tahukah kamu di mana Indonesia berada? Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, yang berada di kawasan Asia Tenggara. Luasnya dan banyaknya pulau di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini juga menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk lebih memahaminya, kita perlu mengenal kondisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia adalah Malaysia di bagian utara Pulau Kalimantan, Papua Nugini di bagian timur Pulau Papua, dan Timor Leste di bagian timur Pulau Nusa Tenggara Timur. Ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Mari kita mengenal karakteristik salah satu pulau, yaitu yang pertama adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai wilayah dengan penduduk terpadat di Indonesia. Pulau Jawa selalu menarik untuk diketahui lebih detail. Pulau ini menjadi tempat pusat pemerintahan Indonesia dan kegiatan administratif lainnya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung api juga menyimpan berbagai spot wisata, seperti Pantai Parangtritis, Gunung Bromo, dan masih banyak spot wisata yang lain. Batas-batas Pulau Jawa, utara, Laut Jawa, dan Pulau Kalimantan. Selatan, Samudra Hindia. Barat, Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Timur, Selat Bali dan Pulau Bali. Nama gunung di Pulau Jawa. Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Gunung Merapi, Jawa Tengah. Gunung Lawu, Jawa Timur. Gunung Ijen di Jawa Timur. Nama pantai di Pulau Jawa. Berikut adalah nama beberapa pantai yang terletak di Pulau Jawa. Pantai Pangandaran, Pantai Meganti, Pantai Ombak Mati, Pantai Tanjung Lesung,
dan Pantai Parangtritis. Sumatera. Dengan luas sebesar 473.481 km persegi, Sumatera menjadi pulau terbesar keenam di dunia. Nama Sumatera sendiri berawal dari keberadaan Kerajaan Samudra yang terletak di pesisir timur Aceh. Pada tahun 1345, seorang petualang asal Maroko, Ibnu Battuta, berkunjung ke sana dan salah melafalkan nama samudra menjadi Sumatera, kemudian Sumatera. Nama inilah yang kemudian dikenal hingga detik ini. Secara astronomis, pulau yang memiliki nama lain Pulau Emas ini terletak di 0 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur. Secara geografis, Pulau Sumatera berada di sebelah barat gugusan Pulau Nusantara. Batas-batas Pulau Sumatera. Sebelah timur, Selat Malaka. Sebelah selatan, Selat Sunda. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah utara, Teluk Benggala. Di Sumatera terdapat banyak pantai, antara lain Pantai Air Manis di Sumatera Barat, Pantai Lampu di Aceh, Pantai Pulau Jemur di Riau. Di Sumatera juga terdapat gunung berapi, yaitu Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, dan Gunung Talamau. Berikutnya Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Pulau ini identik dengan buah dan hewan endemiknya seperti tapir, orang hutan, dan bekantan. Tak hanya itu, pulau ini juga dikenal memiliki banyak sungai sehingga dijuluki sebagai Pulau Seribu Sungai. Secara astronomis, pulau yang disebut sebagai Borneo ini terletak di posisi 4 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan juga di antara 108 derajat bujur barat sampai 119 derajat bujur timur. Batas-batas Pulau Kalimantan. Sebelah barat, Selat Karimata. Sebelah timur, Selat Makassar. Sebelah selatan, Laut Jawa. Sebelah utara, negara Malaysia. Nama-nama pantai yang ada di Kalimantan. Pantai Kakaban.
Pantai Sinka Island Park, Pantai Maratua, Pantai Sangalaki, Pantai Beras Basah, Pantai Segajah, dan Pantai Kincing. Sedangkan gunung yang terdapat di Pulau Kalimantan adalah Gunung Mandu, Gunung Bawang, Gunung Aurpuna, Gunung Liang Pran. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Celebes merupakan salah satu kepulauan terbesar di Indonesia. Kepulauan Sulawesi terkenal dengan berbagai fauna endemik yang unik dan langka seperti babi rusa, tarsius, anoa, maleo, dan masih banyak lagi. Selain itu, Sulawesi menyimpan berbagai peninggalan prasejarah yang penting untuk penelitian tentang peradaban manusia masa lampau. Lukisan yang ditemukan di Goa Maros, Pangkep pada tahun 2019 diklaim menjadi lukisan purbakala tertua di dunia. Secara astronomis, Pulau Sulawesi terletak di posisi 2 derajat lintang utara serta 170 derajat bujur timur dengan luas 174.600 km persegi. Batas-batas Pulau Sulawesi. Sebelah timur, Laut Banda. Sebelah barat, Selat Makassar. Sebelah selatan, Laut Sulawesi. Dan sebelah utara, Laut Flores. Di Sulawesi terdapat banyak pantai, diantaranya Pantai Datu Majene, Pantai Manakara, Pantai Malalayang, Pantai Likupang, Pantai Lakeba, Pantai Talise. Selanjutnya, paling terakhir adalah Pulau Papua. Kondisi geografis Pulau Papua dihiasi dengan kekayaan alam yang melimpah. Berbeda dengan kondisi geografis di wilayah lainnya, Papua menjadi tempat yang dipenuhi banyak satwa dan tumbuhan langka. Selain itu, kawasan paling timur Indonesia ini juga memiliki kekayaan alam yang menakjubkan, seperti gunung tertinggi hingga kawasan laut terbaik. Sebut saja Pegunungan Jaya Wijaya, Pantai Raja Ampat, hingga Laut Arafuru yang menjadi kekayaan alam Pulau Papua. Nah, jika dilihat berdasarkan peta, kondisi geografis Pulau Papua dan dapat dirangkum sebagai berikut. Luas Pulau Papua adalah 786.000 km persegi. Secara astronomis, letak Pulau Papua berada pada koordinat 5 derajat lintang selatan, 141 derajat bujur timur. Daratan dan laut Pulau Papua berbatasan dengan banyak wilayah seperti berikut ini. Sebelah utara, Samudra Pasifik. Sebelah barat, Laut Arafuru. Sebelah timur, Papua Nugini. Sebelah selatan, Laut Arafuru dan Australia. Pulau Papua memiliki pantai indah seperti Pantai Teluk Triton di Kaimana, Yen Baba, Kaironi, dan Raja Ampat di Manokwari. Selain pantai, Pulau Papua juga memiliki deretan pegunungan tinggi seperti Puncak Jaya,
Gunung Trikora, Gunung Mandala, dan Gunung Papua. Anak-anak, setelah belajar tentang kondisi geografis Indonesia, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna yang disampaikan oleh Budiah.